Okey, kita tengok. Bisik dah koyak. Kita perlu cuci kapet dan buka seat. Okey, ini kita nak cabut seat eh. Seat Rodo Myvi. Okey. Macam mana nak cabut ni? Okey, dia ada 4 biji nut lah secara asasnya, 4 biji nut utama. Okey, ini yang bersebelah dengan gear. Satu. Okey, ini sebelah pintu. Ada belakang ni. Dua, kita dah cabut. Okey, belakang. Belakang ada dua. Tepi ni satu dan tepi ni satu bawah. Okey, dua. Okay, kita akan buka empatnya ni, tapi sebelum tu dia ada cover tau. Cover untuk ni. Ini cover dia. Ditutup, kita perlu buka cover-cover plastik ni. Okay, baru kita akan nampak nut tu lah. Nut seat ni akan terus ke ke body. Body kereta lah. Okay, kita buka 4 biji nut baru kita boleh keluarkan kerusi ni. Okay, ni keadaan. Kita dah buka seat 1, 2, 3, 4 eh, 4 nut. Taklah begitu susah untuk buka seat. Nanti kita akan vacuum, kita cuci, kita akan buka seat sebelah, seat belakang, dan kita vacuum, kita pasang seat kulit cover lah, kulit cover-cover. Okey, kita dah bersihkan bahagian ni. Okey, dah kurang habuknya. Okey, dah kita dah cabut sarung seat. Okey, yang luar pun dah cabut. Okey. Next kita akan balut seat baru.